Jalan tak tengok depan. Jalan kat orang pula. Apa macam aku terkejut? Tak apa, saya tahu awak tak sengaja. Tak boleh ni, tidak. Tak apa, tak apa. Eh lah, pergi mana? One day later. I jumpa seorang ni. Lepas tu dia terlanggar I. Lepas tu minta maaf langsung. Lepas tu dia buat muka pula dekat aku. Dia siap cakap, benda lah, langgar sikit je pun. Kalau buat salah, minta malah maaf. Oh, thank you bagi rose. Thank you bagi nasi lemak. One hour later. Dia kata pasal aku. Okay, baru-baru ni viral satu video. Seorang perempuan dia terlanggar seseorang dan dia mengatakan wanita tersebut tidak meminta maaf. Well, untuk pengetahuan anda, orang itu adalah saya. Saya akui saya tak sengaja melanggar dia. Dan dia sepatutnya bersemuka dengan saya, bukan buat live dan mengata saya. Dia tak sebut nama kau pun. Aku tahu. Thank you for the nasi lemak. One hour later lagi. Dah almost 50 million people dah tengok dah video tu. So I think like I kena bagi pencerahan. I kena explain juga dekat you all supaya tidak lagi orang salah faham. Sebab terlalu ramai sangat kecam I. Oh, by the way, lipstick ni buy. Dia yang start dulu. Dia langgar I. Dan sepatutnya dia minta maaf. Tapi dia tak minta maaf. I malu lah. Of course lah I malu. Kan dekat situ dia cakap I lari kan. Tapi sebenarnya I malu. I sangat-sangat malu. Okay, sebab orang ramai tengok I. I kan famous. I ada lebih kurang 50 juta followers. This is so embarrassing. Jatuhlah, drop my water face. One week later, isu dah basi. Kali ni dia play victim. Dia sepatutnya minta maaf dekat aku. Aku stitch video dia. 1 million, zillion, jillion, billion, quartillion times later. Okay, I'm lost at words. Kat sini I nak minta maaf. I minta maaf bukan bermaksud I kalah, tapi izinkan I untuk explain. Sebab makin lama makin menjadi-jadi. So I nak minta maaf, tetapi it's wrong kalau tidak mengaku kesalahan. Kalau dah langgar orang, kena minta maaf. Kenapa nak panjangkan cerita? And why now? Benda ni dah berlaku nak dekat 3 bulan. And then tiba-tiba dia nak buat video response, stitch video I, pelbagai apa semua. Like why? So low class, so low level. Tapi takpelah nak buat macam mana, I nak minta maaf juga. Sebab I tahu I salah. Let me be the better person by start apologizing. 2000 years later dah famous. Aku nak memperkenalkan satu produk yang sangat best. Aku minum, kulit aku jadi anjal. Memang terbaik untuk awet muda. Wajib dapatkan, tekan link.